kedatangan banyak saudara dan kita hari ini mau main ke sungai lewat sawah. Yuk kita jalan dulu ya. Dadah. Bawa apaan, Pak? Ceng-ceng, mau buka jalan? Bukan, ini bawa aja. Bawa aja bisi. Kita jalan dulu. Halo. Mana anak-anak? Hai. Gede. Tuh. Hai. Oke. Saya udah kering. Sampai ya Joy. Glenn, kita mau ngapain nih? Mandi di sungai ya? Cepat. Eh, kita udah sampai di sungai. Apa yang kebelet? Messi kebelet. Siapa yang mau nyampe? Ayo kita pergi di sungai. Kamu kan biar jalan. Hey, kakak Sefa. Happy birthday, birthday girl. Ini mau main di sungai loh. Kamu pengen nyemplung? Dedek nguap. Nyemplung dek? Ikut nyemplung nggak dek? Ikut nyemplung nggak dek? Cium nenek. Ketawa deh. Iya tawa aku. Mau nyemplung. Mau nyemplung. Oh. Baru ngeh kalau di atas kelapa itu ada anggrek. Nah, siapa yang bikin ngeh? Ama Pici yang bikin ngeh. Pencinta anggrek, sampai di pohon kelapa diperhatiin ada anggrek. Iya, di sana tuh anggrek suka tumbuh. Bisa gak pulang katanya. Pohon duren bukan? Oh iya, itu anggrek itu di atas. Bukan. Duren samping rumah, Mas. Bawa friends nyemplung. Tangan pendek kamu mau. Aw. Warna apa itu mau? Dapet deh kalau gitu. Mau enggak kok nemunya yang begituan? Mau pakai kayu enggak? Lihat, apakah yang ditemui? Orang itu dapat ikan, dapat harta karun. Orang sudah. Apakah yang ditemukan sama Mak Wogi? Tapi peran yang bawa aduh yang bawa pesantren itu. Oh, gigi apa habis itu? Adi Adi. Mau ikut. Lihat. Mau ikut kan? Sebentar deh. Kemudian jalan. Turun. Seru. Nah, jalan deh, jalan. Main ke sungai nggak mau basah. Michi turun. Nenek Evi nggak turun. Papa Yai. Nari genjer. Chef Ma kemana-mana nyari yang bisa dimasak. Cucian banyak dah. Cuci.
Nah, tahu cah itu tadi tidak nyuci mama cah. Ada tante Nanda nak nyuci di sungai. Dede mau nyemplung tapi siapa yang megangin ya dek ya? Kakak. Nyamuk ya, Dede juga. Dede mau nyemplung dek. Dek, matanya ada 5 watt gitu, nggak kelihatan. Dek, Hafiz. Wah. Sampai juga akhirnya menyeberangi sungai Tiga Darah. Nyebur, nyebur, nyebur. Depa. 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 Gak mau pulang. Hujan, sayang hujan. Ah, Sheva nggak mau pulang. Sheva, Sheva masih mau main di sungai. Sheva masih mau di sungai. Wow, deres. Mama Nanda. Ada mamanya ada. Ada. Ada mama. Enggak apa-apa sayang. Yang lain. Iya. 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 Kakak. Pakai pisang juga. Kakak pakai payung. Sama kakak Mista. Asbes kalau asbes. Ntar kakak wangkut. Udah. Mandi juga. Mandi. Apa dek? Apa dek? Apa dek? Mau ikutan dek? 2, 3, go! Ikut! Tapi muter-muter sama kakak Mista gak jalan-jalan. Gak ada yang jadi lidu. Yuk kita lanjut jalan aja ya dek. Yuk. Hujan-hujanan ya. Kocok banget. Bawa apa itu pakai asbes? Mama lintas. Siapa? Gendong siapa? Habis mandi hujan ya? Ini pasukan kucil lagi pada nonton. Bye. Main mobilan. Oh, naik kereta siapa? Ada yang mau panen buah nam-nam. Andai aku menjadi. Kelihatan? Nah.
Satu lah. Nah, ada lagi enggak? Ada ulatnya. Mana? Nah, yang udah besar itu. Itu namanya buah nam-nam. Dilan cuci ke sungai. Boleh. Ini dia buah nam-nam namanya. Iya, dimakan. Mana Kak Dilan? Nih buah nam-nam. Cuci nanti dikupas ya. Buahnya di bawah. Ini namanya gini. Iya. Yang kayak gini yang diambil. Yang gede-gede. Itu kayaknya udah kematangan itu, enggak ada yang petik. Ada apa, Mak Wo? Ulet. Pegang dong, pantas aja tadi ada lembut-lembut. Ada ulet. Udah uletan ya? Iya. Udah ketuaan. Nah, kita jalan sore. Dari mana-mana. Wow. Ada yang keluar pegangannya. Berapa om? 14. Dede. Oh, bentar lagi. Tadi. Banyak belalang, artinya polusinya rendah. Oh, di sini mama. Nah, ini bunga ini, Cah. Iya. Enggak, mau bikin casing ketupat aja bisa kemarin pas lagi gede-gede. Mama Cah, ini buah serikaya. Buah. Ye, Nenek Evi. Bahagia menemukan apa, Nenek Evi? Pakai cabai hijau. Ada yang berbunga. Ini nih, udah berbunga tuh. Oh, ada yang nuncup. Iya. Nanti red radishnya bisa buat bikin itu tuh. Iya, Vietnam. Apa namanya? Bang perang apa sih? Lumpia Vietnam. Happy banget. Happy banget karena Seva akhirnya melihat pohon kecombrang. Coba Seva tau gak kecombrang yang mana, Seva? Ada yang mama cek kecombrang. Seneng banget lihat capung banyak. Kalau capungnya banyak artinya udaranya bagus. Indikasinya adalah tanpa pestisida dan tanpa kimia-kimianya rendah. Tahu kalau ini edible flower dari Nenek Evi ya. Enak, Nek? Rasanya asem. Asem manis. Asem manis. Coba ngomong lagi. Enak. Namanya apa, Bi? Bukan. Enggak tahu namanya apa ini, tapi kita coba, masih zaman. Kita coba. Kita coba, guys. Iya, selamat mencoba. Sip ini. Dilan, ada belalang. Oke, Korea kan biasanya suka nyemilan begini. Asam bener bunganya ya? Seger dong. Wah, baru tahu ini edible. Seledri. Itu coba tebak. Coba tebak apa itu? Kan Korea sering itu kan? Ini buat besok kita bikin itu. Iya, lumpia Thailand. Vietnam. Aku suka. Kadila. Apa? Kita buat serikaya ya. Oke. Dan panda. Tuh mangkanya kan. Telur 4 bisa, telur 6 bisa. Bisa. Tinggal dikukus aja. Jadi besok tinggal makannya. Bener. Kan gampang, presiden tinggal cetak. Berarti nyalain lighting lampu studio, Pak. Di mau resep berikutnya akan di collab dengan Mama Nanda. Mau bikin apa coba? Tebak ayo. Apa ya? Mau bikin apa coba? Kaya. Kalau YouTube.
malu ya mau masuk YouTube ya. Kalau bisa dari belakang gambar kan. Aku aja nonton kagak ketawa lagi nontonin dewe. Jadi udah dapat apa aja? Dapat bunga dari Kak Seva. Akar wangi. Ke apa tadi? Dikasih tahu Kapulaga. Kapulaga. Kapulaga tumbuhnya buahnya itu di bawah. Ini daun elegan. Nah, ada yang jatuh. Daun elegan feather pengen dimakan. Pengen dilalap. Iya, elegan feather, Bi. Halo, Sheva. Ya, mundur, mundur. Jangan lupa subscribe, like, and share. Belum.